jadi membawa berkah untuk kita semuanya. Amin. Bisa bermuajah. Amin. Bisa melihat teman-teman yang tempatnya sangat jauh, yang mungkin kita belum saling bertemu. Insya Allah, NU ini penting. NU itu adalah pesantren besar, pesantren yang terbesar itu adalah Nahdlatul Ulama. Ini kita difahami dari hawa hidup ini. Lajeng NU itu adalah pesantren. Kalau begitu pesantren itu adalah NU kecil. NU kecil ya. Pondok pesantren. Pondok apa jenenge iki, Mang? Albanin. Albanin. Albanin wal Banat. Itu adalah NU kecil. Dan orang yang ada di sana itu adalah NU. Lah NU itu ya penting. Aja dianggap NU itu dari sapa, dudu dari dhewe, dari wong liya. Orang penting, penting banget, super penting NU itu. Sebab NU itu bakal sing nyekel ya adik-adik sing saiki cilik pondok pesantren. Kalau tidak siap untuk memimpin NU, NU itu bakal ya dipek wong. Lewis dipek wong, tentu ingin buatan kaya niki. Samangkin kita niki kados ngeten iki, sae rukun kumpang, sae koproyo. Nah ini karena kita mengerti awak dhewe digedhekne oleh NU, di isakne ngaji oleh NU, di pondokne oleh NU, bahkan diparingi pondok oleh NU. Ini harus kita akui. Kita harus selalu terima kasih datang para sesepuh rumiyin, khususon ya Allah kados simbah ingkang memang menggambar NU, ingkang menentukan NU, kados panjenenganipun Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, lan ingkang memperjuangkan NU kados dene Mbah Kiai Wahab Jumbang, Mbah Kiai Besri, Mbah Gus Salam niku wasing jam. Wonten tindak niki nah. Kita bersyukur pada beliau-beliau itu. Karena tanpa beliau itu tidak ada NU. NU sakit kaya ngeten iki mergo enten Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Besri ila akhiri. Sehingga tercipta Nahdlatul Ulama. Yang artinya Nahdlatul Ulama itu adalah kebangkitan para ulama. Masya Allah, kula-kula wau sampai ngelone Gus Mus, Gus nek panjenengan mboten rawone saestune, mboten sae saestu, sangat mboten sae. Kranten ya istilahnya wong panjenengan iki tokoh. Nek kaya kula barang niki pengen istilahnya namung teng pondok ngaji. Panjenengan nang tokoh pejuang NU, terus panjenengan kedahipun rawuh. Lah tu kok benjing saged rawuh wong boten manggaken. Sing pokok sing penting nggih kula panjenengan sebagai pewaris Mbah Kiai sampun kula sebut Mbah Kiai Hasyim ila akhirih, kita harus berjuang untuk hidupnya Nahdlatul Ulama. Sebab terus terang yang memperjuangkan ngaji itu tinggal NU. Udu partai, udu organisasi liane NU. Tapi NU sing ngejak ning pondok yo NU. Sing ngopeni kiai yo NU. Liane NU serako berpen-pen. Ini harus kita ketahui. Milo saya menika. Kita cawis-cawis bocah-bocah sing saiki ning pondok ngaji sing tenan.
sebab iki bakale mulia teko pondok iki insya Allah subhanahu wa ta'ala badhe kita tugaskan untuk menghidupkan NU. NU jangan mati, kalau NU itu mati kita ini tidak punya senjata lagi di dalam perjuangan. Saestu niku masya Allah, masya Allah. Biyen anyar-anyari Kiai Wahab ngumumne Nahdlatul Ulama. Wonten setunggale kiai ingkang matur, Mbah Kiai Wahab, kula nyuwun ngapunten dhateng panjenengan, kula badhesaken nderek NU. Sebab kula niki ngaji kula teng pondok pesantren. Kiai Wahab dimateni. Padahal di tengah-tengah Kiai Wahab itu ketol-ketolnya merjuani NU. Dijawab kali Kiai Wahab, loh, sampean iso ngaji iki, sampean iso ngaji iki, mergo NU diperjuangkan kali pejuang-pejuang NU teng Jakarta mriko. Upomo kaya kula mboten berjuang untuk NU di Jakarta, panjenengan mboten iso ngaji. Soalnya apa? Panjenengan ngaji cekel polisi. Ya Allah. Nah, ini yang harus kita pahami juga. Terus penting organisasi kaya dene NU. NU bukan partai loh. NU itu organisasi. Mboten ngomongne partai negeri iki, organisasi. Jenenge organisasi enek ya kerukunan, kekompakan, kumpulan. Nah, itu namanya organisasi. Lah ya mugi-mugi mangke NU niki saya dangu saya kuat. Amin. Dangu saya rasa. Amin. Saged bantu dengan pondok-pondok pesantren. Amin. Pondok pesantren ini saya dineng ya saya. Alhamdulillah saya ageng. Kita tinggali tapi di bumi ini saya ageng pondok-pondok ini. Ya, tinggal kita mesti harus ingat untuk apa kita membuat pondok pesantren. Ojo sampai sawise awake dhewe di pondok pesantren. Pondok pesantren ku gede, kemudian istilahnya dialih tujuankan. Tujuannya berubah, jangan sampai. Tujuannya di pondok itu ingin ngaji. Ngaji apa yang ngaji? Kitab-kitab sing muktabar. Kitab-kitab sing wis sah. Wis diakui para kiai, para ulama. Ini yang penting. Wis kita popo ae. Ya kita istilahnya takrib. Kitab Wahab, kitab Mu'in, dan lain sebagainya. Itu kitab Mu'tabar namanya. Lah, untuk belajar dan mengajar kitab tersebutlah. Ini penting kita sadar. Jangan sampai kita berubah. Jangan sampai kita berubah. Ya Allah, alhamdulillah para kanca pondok pesantren di pundi-pundi memang berkembang. Berkembang saya. Pundi mawon pun. Alhamdulillah, ini kemurahan Allah untuk kita semuanya. Maka mudah-mudahan pondok-pondok pesantren ini abadi adanya. Amin. Jangan sampai mudah terserang oleh angin yang tidak berguna. Jangan sampai. Masya Allah. Lah, kula mangsuli kata-kata NU itu adalah pesantren besar. Itu NU. Lah, terus pondok-pondok itu adalah NU kecil. NU kecil ya, pesantren itu. Mila saya menikah, NU ini ya kudu melakukan urip, pondok pesantren ini ya melakukan urip. Mudah-mudahan pejuang-pejuang NU itu semuanya ikhlas. Amin. Ikhlas, jangan ada yang bahasa pondoknya jaronaf'an, menarik keuntungan, jangan ada. Tapi kita harapkan semuanya itu lillahi ta'ala. Ini harapan kita. Karena kalau perjuangan itu memang ikhlas dan lillahi ta'ala, pasti diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan bisa tampak subur dengan baik. Dengan baik. Ini, masya Allah. Konco-konco di samping menikah, mugi-mugi para sepuh
para bapak, para ibu yang kagungan putra sregep alias telaten mondok ni putra-putra wonten pondok pesantren. Sebab awake dhewe ngerti duwe anak masih akeh, masih ganteng, masih ayu. Nek mboten sapa pondok pesantren iki saestune rugi. Rugi. Sebab menapa? Sebab mboten saged mempelajari apa yang selama ini kita pelajari. Jadi kita udah anak-anak kita betul datang pondok pesantren. Adik-adik kita betul datang pondok pesantren. Dengan maksud supaya nantinya bisa meneruskan perjuangan simbah-simbah kiai. Ini penting, penting sekali. Tuh ya, orang ngaji, orang mondok, ya rugi banget. Rugi deh banget. Tapi nek purun ngaos lan madep teng ini simbah kiai insyaallah sedoyo sae. Amin. Dari sana kita mendapat keuntungan. Alhamdulillah. Angel lho Pak. Ya Allah. Kula niki sak tenane termasuk wong sing lagi susah. Susah napa? Kula emut kakak kula Kiai Din, Kiai Zainuddin Jazuli dereng dangu wafat karena model penyakit ambin-ambin iki. Semantan ugi rayi kula Kiai Fuad Munim wafat. Padahal kedua beliau itu adalah tokoh-tokoh ngaji. Sing uripe nggih ngaji tok. Rina wengi ngaji. Karo Gusti Allah taala dipundhut. Ya Allah, mugi-mugi sedaya kemari kita. Amin. Ya Allah. Amin. Padahal nggih nyuwun sewu kados Kiai Din niku kangos giat rayine sing asmane nggih Fuad Pon M nggih ngaos nggih giat istiqomah. Ya Allah, asane kene iki ditinggal beliau-beliau niku kantun kula niku piyambak teng basa niku nggih kali anak-anak niki. Alhamdulillah barokahe bapak-bapak le mimpin putrane iki tenanan padha ngaji dan lain sebagainya. Semakin senoso abah-abah sampun sedo, tapi putra-putra ngaose alhamdulillah sae. Nggih niki nderek sedaya teng mriki niki Kiai Sidni. Niki ponakan kula putrane Kiai Din, nggih mantu kula. Terus niki sapa? Fahim. Fahim niki putrane Yebo. Ya pokoknya putrane sing kakung beliau sing tetep dhewe. Sapa? Oh iya masyaallah. Nggih Haris Wito. Ya Murto. Lajeng Gus Taif niki putrane Kiai Din. Ini sedherek Gus Sidni. Sedaya niki alhamdulillah ngaos. Lajeng wonten malih Gus Salam. Gus Salam bin Sahib ta. Nggih, lagi niki kelahiran Jombang. Mulane alhamdulillah berjuang bareng yo jalan. Amin. Alhamdulillah. Nggih, mugi-mugi sedaya paring sae. Amin. Istiqomah tumaninah. Amin. Lan mugi-mugi panjenengan sedaya teng pondok semanten mugi ngaji sing tenanan. Amin. Adik anak-anak diopeni sing apik. Amin. Alhamdulillah terus terangane duwe anak gak mondok iki sakjane no. Rugine ya luar biasa. Rugi sangat. Coba hanya di pondok lah kita itu mendapatkan kembelingan ilmu, ilmu din. Nah ini di teng pondok pesantren milane mugi-mugi sedaya diparingi ana futuh. Amin. Subhanahu wa taala. Amin. Kula kinten ngaten mawon kula matur dengan njenengan iki. Duma dinuka muga-muga pondok niki pondok napa namanya? Albanian nggih, Albanian. Darane Albanian tanpa Albanat ya. Wonten mana teh? Oh, ngeten nggih. Nggih, sae. Aja sampai peh Albani itu Albanat kaene. Soale nang wedok padha penting. Boleh kan wedok ya repot. Insyaallah mangke kan tak mulai sae. Mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala
maringi taufik inayah dening kula panjenengan sedaya. Pondok-pondok sing ning daerah-daerah muga-muga saya dina saya gedhe. Amin. Saya hidup dan barokah. Amin. Anak-anak kita, kita bimbing, kita tarbiyah saat-saat ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini, pun ngerti nawan, uang belum ibu nonton kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lidullah, liufrani, wa'alaikumsalam. Wa tabdiliyah makhasanat. Amin. Wa khusuli makosyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا رب العالمين آمين 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 يا الله Inna nas'aluka bi hakki surat al-Fatihah di ma'loma. Amin. Sabih masalami wal amin. Amin. Atta ja'alana min ahlu khair wa amilana mu'amlata. Amin. Wa antuhdiana kul khair wa antafadwal alina bi kuli khair wa antarzubana kul khair. Amin. Wa antahfadwana fitunina wa anfusina wa amulatina wa syurajina. Wa talamidina wa tirmidatina wa alina min kuli fitnah wa tayir. Amin. Min kuli fitnah wa tayir min kuli mana khaw. Khadir. Amin.